Satuan Reskrim Polres Batubara berhasil meringkus tiga orang sindikat pelaku perampokan dengan modus berbisnis di media sosial Facebook di Desa Saibalai, Kecamatan Saibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Satu dari tiga tersangka terpaksa dilumpuhkan timah panas oleh polisi karena melawan saat akan ditangkap. Ketiga tersangka berhasil ditangkap polisi Polres Batubara, masing-masing bernama Selamat alias Bombat, warga Desa Benteng, Kecamatan Saibalai, Kabupaten Batubara, dan dua orang abang beradik kandung, Riki Subakja alias Riki, dan Reno, warga Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Ketiga tersangka ditangkap di perumahan Nauli Storki, Desa Perjuangan, Kecamatan Saibalai, Kabupaten Batubara. Saat melakukan aksinya terhadap korban, kepada petugas tersangka mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, perampokan yang dilakukan ketiga tersangka adalah perampokan dengan tindak kekerasan dengan modus memasang iklan tukar tambah sepeda motor dengan harga murah melalui media sosial Facebook dan mengaku sebagai polisi Polres Batubara. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 4 buah handphone dan 1 unit sepeda motor milik korban. Saat ini, ketiga tersangka sudah diamankan di Mapolsek Batubara dan dua tersangka lainnya sedang dalam pengejaran polisi. Kamu kerja apa? Petani. Nah, kenapa melakukan ini? Oke, ya kawan. Ya, sudah berapa kali melakukan ini? 4 kali ya? 4 kali melakukan. Yang pertama di mana? Ya? Nauli Storki. Yang kedua? Di situ dua juga. Yang ketiga? Sama. Di Nauli Storki semua. Ya, korban perampokan. Ya. Jadi modusnya mereka, para tersangka ini punya akun Facebook. Ya, dengan akun Facebook ini menawarkan tukar motor ya, yang bekas kepada yang lebih baru dengan harga murah. Nah, oleh tersangka ini mengadakan perjanjian ya di satu tempat, yaitu di perumahan Nauli ya. Kemudian korban datang membawa sepeda motornya, sampai di tempat tiba-tiba ada mobil ya, mobil Xenia Erios dan turun ada 5 orang. Para korban tadi disekap dibawa ke mobil. Para tersangka ini mengakunya dari Polres ya, polisi. Mau dibawa kemana? Ke Polres Batubara. Dapat dilakukan penangkapan ya, pelakunya itu dilakukan penangkapan ada 3 orang. Ya. 3 orang yang dapat dilakukan penangkapan, malah salah satu telah diambil tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan terhadap petugas. Jelasnya 365 ya. Itu ancaman hukumannya 12 tahun. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.